Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabar Channel Gaming. Sehat selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan kalian. Oke. Dan di sini banyak sekali yang request Bari Ekmil, Mayus Art Bang, Mayus Art. Oke. Kita langsung aja teman-teman, di sini dia akan mendapatkan full team Dark Matter dari Galaxy Pock Mythical ya. Aku pun cuma dapat satu. Ini kenapa ini? Caranya gimana Sensei? Oke, kita tonton dulu guys ya. Karena Sensei ini selalu memberikan setidaknya ada tips ataupun ya teori-teori yang sebenarnya harus kita tonton dari awal. Siapa tahu nanti di tengah-tengah atau di akhir-akhir biasanya ada sesuatu yang bisa membuat kita berubah, guys. Oke, ini Dark Matter semua. Aku curiga itu nggak dipakai tapi bakalan dijual, ditukar. Seperti sebelum-sebelumnya membeli Pumpkin Cat. Aku bingung Pumpkin Cat itu buat apa gitu ya. Kalau cuma untuk sekedar gaya, kayaknya aku pun bakalan mundur, nggak akan terpesona dengan itu guys. Terlalu sulit guys ya untuk menukarkan semua Dark Matter Gold Horseku ya. Oke, ini new update-nya sudah mulai. Mungkin itu kemarin potongan dari video sebelumnya. Dan ini video terbaru guys, ada 8,25M. Dan di situ yang keduanya ada 72,5M. Dan yang terakhir ada 2,8B. Iya, di situ cuman di 2,8B yang ada chestnya ya teman-teman ya, dan sisanya itu dilewatin aja. Kenapa ya sebenarnya? Harusnya buka satu ada satu gitu ya, kayak dulu ada heal, ada juga hunter. Waktu di fantasi kan kayak gitu, di hunter ada, di heal ada. Sekarang kayak cuman dilewatin aja sebagai syarat untuk membeli telur teman-teman. Oke, dia di sini tuh liatin kan, hook Pumpkin Cat gak dipakai, tapi yang dipakai adalah pet mythical ya, Dark Matter mythical Go Horse yang dipakai. Jadi aku rasa, waduh, mau bajir banget ya, banyak pet yang terbuang sia-sia. Woi, trade Sensei, trade. Oke, ini ada super lucky. Oh belinya di situ. Oh enggak, kayaknya enggak deh. Tuh kan, ketika ada pet baru di sini dan juga ada chance. Oke, dapat guys, mendapatkan UFO itu, alien imut-imut gitu ya. Bagus sih sebenarnya. 3,8B kalau di itu yang gold ya. Wah, kan. Wes, legendary guys. Aliennya lucu-lucu gitu ya, kayak permen ya. Dan yang kedua ada Martial Egg teman-teman. Di Martial Egg ini targetnya ada dua, ada legendary Star Soup dan juga ada mythical apa ya namanya ya? Yang satu ini ya kayak apa? Ya? Kayak buaya deh kayaknya. Ya ini Star Soup. Yang satunya aku penasaran itu yang legendarinya. Yang mythicalnya ya. Star Soup, kalau Star Soup nih udah biasa. Itu juga setara sama. Oh, alien parasit. Ya, parasit, lupa aku. Parasit, dia itu kayak skinnya Grok ya. Skin Grok ada tuh yang alien yang di laboratorium itu. Oke, udah dapat semua tuh kan pumpkinnya. Ya elah, sayang banget coy. Coba trade kita aja Sensei, biar kita bisa mendapatkan koin lebih banyak Sensei. Oh, ini dia nih, ini dia legendary Star Soup. Star Soup juga kelihatan aneh ya. Oke. Mythicalnya kalian bisa meremehkan di awal-awal untuk Sensei Mayus Art. Kemarin dia ada di urutan ke-18. Oh, ini dia. Golden Galaxy Pock Mythical, guys. Aku nggak tahu kenapa orang bisa sekali gacha langsung dapat. Dan di situ tadi harganya berapa ya? Kemarin itu ya, harga pertama-tama itu 300. Oke, turun lagi menjadi 270. Nah, itu 270. Sekarang itu jadi 170 ya, 173 kalau nggak salah. Kenapa itu? Ada apa dengan Preston ini? Semuanya di prank. Aku uang di awal-awal waktu live streaming habis cuy, nggak dapat mythical lagi. Aneh banget ya.
rugi sangat. Oke. Ngegacha ini membutuhkan waktu berapa tahun ya? Walau kita, aku aja habisnya berapa ya? 80B itu cuma dapat satu mitikal, bayangkan teman-teman. Kalau sudah balik ke Tekno ini sangat berat sekali untuk menaikkan koin, beda sama Candy ya. Susahnya minta ampun, ini balik lagi ke zaman-zaman susah. Aduh. Oke, ini berapa lama nih waktunya? Oh, membutuhkan waktu 2 jam untuk menghancurkan sebuah chest besar ini. GG gak tuh, pumpkin cat gak berguna ya kan? Dipecahin sendiri guys. Ngeri banget ya. Dipecahin sendiri. Main sendiri. Tapi ada 2,8 guys. Kalian jangan lupa untuk cek di bawah kirinya. Itu temannya full di sini, mungkin akun-akun yang lain join. Oke, super lucky, ultra lucky ya. Untuk ngegacha mythical lagi, teman-teman. Enggak tahu nih, apakah ada lagi pet-pet yang akan dijual, dijadikan dijual si tukang boneka ya. Tuh, pumpkin. Wah, dark meternya kok habis? Tuh kan, akhirnya yang dipakai itu dark meter juga, guys. Bukan hook pumpkin cat ya. Waduh, sayang banget ya. Hook pumpkin catnya maka banyak banget kemarin. Terus 10 akun, good job. Ya kan bener kan 10 akun, makanya dia bisa 2,8 itu koinnya. Multi koin nih, guys. Mengerikan sangat ya. Widih, ini 10 komputer atau 10 handphone. Loh. Oke, berapa lama katanya, berapa waktu ya? Cuman 22 menit, guys. GG banget kan? Berarti kalau 10 komputer atau handphone kali ya. Handphone meledak 22 itu cukup loh. Lumayan. 10 akun, WeMat 9B. 10 akun together. Oke. Kita lihat. Oh iya, harga yang murah-murah itu ada di Mystery Merchant, guys ya. Dan sekarang Mystery Merchant-nya aneh. Jam 12 juga kadang nggak keluar. Aneh juga Preston nih. Apa sih maunya? Harga diturunin, hoki diturunin, terus Mystery Merchant juga dihilangin. Kadang ada, kadang nggak ada. Oke, udah dapat 80B guys. Tuh, 80B untuk 9 akun ini teman-teman. Bukan cuman akun utama, tapi akun 10 akun itu, akun cadangan itu juga. Dibilang cadangan ya, ya cadangan lah itu ya. Oke, mythicalnya dapat. Kalau untuk akun utama ya mungkin dapat lah ya. Kalau 10 akun pasti ada salah satu. Ini full cash tapi mereka ini guys. 10 akun tapi full cash ya. Kalau 10 akun itu akun burik semua, ya pasti nggak dapat lah coy. Aku aja pakai mythical hunter nggak dapat-dapat, cuma dapat 1, 80B. Sorry guys, iklan guys ya. Oke, lanjut lagi. Oke, dapat basic sama rainbow. Iya, semua akunnya, bayangkan 10 akun itu beli semua game pass. Dan 5 rainbow galaxy 21 normal. Semua totalnya 110B. Dan kita lihat saja. Oh begitu guys. Apakah membutuhkan modal yang lebih banyak untuk membuat semua ini? Kita lihat aja. Dark meter, bisa membuat dark meter dari semua pet itu. Dan kita tahu dia pasti satu-satu, tapi sisanya dibeli pakai robak. Emang GG coy ya. 290B. What? Kita cuma 60 guys dark meter. Oh my lord. 290, 313B. Bayangin gak tuh. Hidi. Mungkin itu bisa 4 ini ya, 4 pet ya. Baru setara.
lebih juga, 5 pet kali satu pet dark matter yang baru ini. Gede banget ya, sampai 300B. 300B. Wow. Hancurinnya sendiri aja tuh. Hook pumpkin sama hook pumpkin ini antara berguna dan tidak berguna, guys. Tapi ada yang dipakainya dua itu, sisanya nggak dipakai. Dijual lagi kan. Oke, pecah lagi. Akhirnya cepet banget balik duitnya, guys. Dihabisin semua, dapatnya lebih cepat. Oh gitu cuy. Jadi dikorbanin dulu ya, dikorbanin dulu mungkin beberapa untuk mendapatkan dark matter, tapi nanti bakalan nge-break lagi supaya koin yang dikeluarkan itu segera habis. Segera dapat banyak. Tuh, liatin tadi dia dapatnya 100B. 140B gitu ya. Gigi banget ini. Oh, kalau rainbow-nya cuma 100-an ya. 100-nya kan kali 3 kalau di dark matter ya. Di kali 3 dapat semua yang itu. Oh, magic semua, guys. Emang ya, gak tanggung-tanggung. Udah jadi pro player, udah nunggu aja lagi 2 minggu untuk update selanjutnya. Lumayan. Ini nge-break apa lagi? Tuh, liatin kalian fokus ke koin nih, guys. Kalau dia udah punya pet baru, terus kalian harus fokus ke koinnya. Biar kalian tahu seberapa. Tuh, liatin. 1 jam 10 menit tuh. 70. Oh my god. Dia menghancurkan itu, setiap kali hancur 147B tuh, 1 jam 10 menit. Gege coy. Gimana ini? Kita membutuhkan waktu 24 jam lebih, bahkan 7 hari. Orang update kita masih grinding di situ aja coy. Saking kita lemahnya ya. Oke, ini yang rainbow diapain lagi? Dijadiin dark matter lagi supaya semua isi dalam tasnya itu menjadi full team dark matter, guys. Dari pet apa ini ya? Dragon Galaxy Pox ya, Galaxy Pox. Sekarang Pox sudah naik tahta, guys. Dia menjadi Galaxy Pox yang statusnya itu mythical. Oke, udah semuanya full, GG nggak tuh? Coba, kalau udah semuanya full, dia akan mencoba lagi untuk nge-break pasti. Dilihat waktunya berapa dan hasilnya berapa. Enggak ya? Cuman itu aja. Nah, dicoba lagi kan? Pasti kayak gitulah coy teorinya. Masa kalian udah full team enggak dicoba waktunya berapa? Oh, 1 jam 48 menit lah. Tadi 1 jam 10 menit. Kenapa lebih cepatnya tadi? Woi, sekali break kamu lihat itu 125B. 1 jam. Oh ya, rekornya tadi 1 jam 10 menit ya. Dan semuanya sudah full dark matter Galaxy Pox mythical. Dan apa lagi? Oh, udah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe ya, teman-teman. Yang sudah request, Bang, reaction my use out, Bang. Thank you semuanya. See you next time. Bye-bye. Sehat selalu buat kalian.